Semua pelajar institusi pengajian tinggi IPT tempatan dan antarabangsa tanpa mengira bangsa serta agama diingatkan untuk mengeratkan jalinan muhibah dan menyebarkan kebaikan. Permaisuri Johor Raja Sri Sofia Almarhum Sultan Idris Shah bertitah persaudaraan sesama manusia menjadi nilai teras terpenting untuk mewujudkan masyarakat bertamadun, beradab dan berdaya saing. Ia sebagai persediaan menghadapi dunia pekerjaan atau mahu melanjutkan pengajian ke peringkat lebih tinggi. Baginda yang juga Kaunselor Inovasi Teknologi Malaysia UTM turut bertitah ketegangan geopolitik dunia turut memberi kesan kepada masyarakat seluruh dunia berpunca daripada kemarau, banjir, gempa bumi dan peperangan. UTM telah memberi peluang pada beberapa pelajar antarabangsa untuk mendapat pendidikan di Malaysia. Ini adalah satu usaha yang mulia. Marilah kita, oleh demikian, marilah kita semua menolong mereka yang terdekat, yang berada di negeri dan lingkungan kita. Pada masa yang sama, kita pertimbangkan cara yang sesuai untuk menolong mereka yang sedang dizalimi di negara luar. Baginda bertitah demikian ketika berkenan berucap merasmikan Majlis Convocation UTM ke-67 di Skudai hari ini.